Penyokong Johor Darul Takzim, JDT, FC mendapat kecaman pelbagai pihak, salah satunya dari peminat bola sepak tempatan yang turut memberi input kepada FAM untuk memberikan hukuman berat ini kepada Harimau Selatan. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Takzim setiap hari. Peminat bola sepak tempatan di media sosial mendesak Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, mengenakan hukuman lebih berat terhadap kelab Johor Darul Takzim, JDT, susulan isu menyalakan suar di stadium. Desakan hukuman denda pemotongan mata dan bermain tanpa kehadiran penonton dibuat rata-rata peminat susulan tindakan segelintir penyokong Harimau Selatan yang menyalakan suar di dalam Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, pada aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan, malam tadi. Peminat di media sosial menyifatkan tindakan menyalakan suar itu sebagai tidak menghormati MFL selaku badan pentadbir Liga M dan mencabar FAM sebagai badan induk bola sepak negara. Tindakan menyalakan suar itu berlaku kira-kira 48 jam selepas FAM mengenakan denda RM120,000 terhadap JDT, Khamis lalu, atas tindakan penyokongnya menyalakan suar pada tiga perlawanan Liga Malaysia, Liga M, di Stadium Sultan Ibrahim musim ini. Sebelum ini, jumlah denda sama dikenakan ke atas JDT juga membabitkan tindakan penyokong membakar suar ketika perlawanan Liga Super menentang Kedah Darul Aman pada 9 April lalu dan aksi Piala FA menentang PDRM 14 April lalu. JDT ketika ini selesa menerajui tahta Liga Super selepas cemerlang merakam 16 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 48 mata, meninggalkan pencabar terdekat Selangor FC di tempat kedua dengan perbezaan 14 mata, selain turut layak ke final Piala FA musim ini. Ini sama seperti kelab luar negara di mana jika melanggar peraturan mereka akan dikenakan denda dan potongan mata, ini juga harus dikenakan kepada kelab Liga Super Malaysia, tetapi keputusan tertinggi kekal dengan lembaga utama Persatuan Bola Sepak, FAM. Bagaimana menurut anda? Sila sertakan komen anda di kolom komentar.